Dawet Hitam Manis Melani, nyatanya itu bukan hanya sekedar nama dari lapak jualannya saja. Dan saat masuk ke dalam, kita kemudian akan mengerti, bahwa tulisan di spanduk depan tadi adalah nyata adanya. Ini adalah lapak Dawet, sedangkan penjualnya berbaju hitam. Untuk urusan manis atau tidaknya, kalian para lelaki tentunya akan secara kompak menyatakan setuju jika mbak-mbak penjual Dawet ini memanglah begitu manis. Keberadaan Mbak Melani ini setidaknya mampu sedikit mengobati kekecewaan para lelaki yang kerap menjadi korban prank oleh penjual Dawet Ayu, yang ternyata saat didatangi, ternyata yang jualan adalah lelaki. Dengan mengusung style ala remaja tanggung yang sedang becek-beceknya, Mbak Melani tampil penuh rasa percaya diri dan sedikit pun tidak terlihat gengsi dan begitu ramah melayani pembeli. Maka tidak heran jika si bapak ini merasa sangat nyaman saat berada di warung Dawet Mbak Melani. Bahkan, si bapak tidak mau duduk dan memilih untuk menikmati dawetnya sambil berdiri, hanya karena tak ingin sedetik pun melewatkan momen untuk terus memandangi gerak lincah dari Mbak Melani saat melayani pembeli. Dan lihatlah senyum ini adalah senyum mencurigakan, senyum khas para lelaki, dan senyum yang sangat jelas menggambarkan sebuah hasrat untuk segera menerkam Mbak Melani.